Oke, kita lihat tanaman yang lain kami selain cabai. Ini adalah tanaman tomat yang juga kami tanam di dalam karung. Ini seperti ini. Tanaman ini dua minggu yang lalu kami lakukan pemangkasan pada pucuknya. Dan sekarang terlihat ada dua cabang di sini. Nah, dari masing-masing cabang ini di pucuknya telah muncul bakal bunga. Bisa kita lihat muncul bakal bunga. Nah, ini dia. Tanaman tomat ini datangnya tidak terlalu kuat sehingga memerlukan penopang. Kami buat penopangnya menggunakan bambu, kemudian kami ikat. Ya, di sela-sela tanaman cabai kami menanam beberapa tanaman tomat. Ada 1, 2, 3. Kemudian nanti selanjutnya ketika muncul tunas air, maka akan kita lakukan pemangkasan. Seperti ini misalnya, ini tunas air muncul di bawah. Sebaiknya segera kita lakukan pemangkasan supaya nutrisi yang didapat dari media tanam akan terserap semua ke dalam bakal bunga. Dan tidak terbuang mubazir di dalam tunas-tunas air. Oke, terima kasih. Kita tunggu perkembangan selanjutnya.